There once was a soul pure and bright, like the brightest star, and filled with hope and laughter and light. But slowly despair and sadness replaced his joy as his soul became corrupted by the darkness of the heart. A dark soul and a shining soul, both are souls who have taken different paths in life. A dark soul has taken the path of evil and wickedness. But for a shining soul, love and compassion are the only true guide to living a fulfilled life. While both kinds of souls have a different fate, the paths they take decide their ultimate reward. Dark is the night, when I am alone. The bright stars, the only witnesses to my story. They saw how I was happy and joyous when my love was with me. But now the stars can't watch while I'm in the depth of my sorrow. My love was my guiding light, a pillar of hope. But I failed to hold on to him due to various reasons. Now alone with my heart full of sorrow. The bright stars can't save me. A soul which is corrupted by the darkness in the heart and evil in mind is a soul filled with nothing but hatred and sorrow. It drags a person into the pits of darkness and misery. Despair is the most dangerous emotion one can feel. It slowly drags you into the pits of darkness and misery. Slowly, his heart became corrupted by evil and twisted mindsets. He began to despair and lose all hope of ever being happy again. The darkness is addicting, and it will consume even the purest of hearts. Darkness is seductive. It promises pleasure and power, but in the end, it will only give you pain and suffering. Those who fall into darkness are destined to become slaves to it. We all have a dark side. But it is important to learn how to control it so that we do not fall prey to its corruption. The darkness is a force that feeds on your fear and pain, and it will use that power to manipulate and control you. Don't let the darkness feed on your fear and sadness. Instead, accept it as a part of yourself.
Oke, jadi tadi itu adalah prologku. Jadi di stream malam ini adalah stream debut 20-ku. Oke, mungkin udah ada yang tahu 20-ku seperti apa bentuknya. Tapi untuk stream debut baru sempat sekarang. Soalnya dulu kan aku mau udah dari bulan kemarin mau stream. Tapi itu PC-ku rusak. Jadi ganti motherboard. Jadi nunggu PC bentar dulu baru aku sempat stream buat debut 20. Oh ya. Itu kenapa judul streamnya ada debut 20 sekaligus graduate atau iya, terus nanti aku jelasin. Oke. Juga sebelumnya aku mau live kan, tapi ada perubahan jadwal. Jadi yang hari ini aku rekaman aja, recorded aja. Kalau live ada Wupi sih, tapi karena ganti jadwal, jadi yang rekaman ini aku sendiri. Nanti yang Wupi itu aku rubah. Karena aku diajak sama Maisa juga itu live collab. Harusnya ya, harusnya setelah stream yang ini besoknya aku udah nggak ada stream lagi, tapi karena Maisa ngajak, ya udah nanti pas sama Maisa collab podcast Bupi sekalian aku ajak lah. Oke. Jadi ini aku mulai langsung aja nih 20-ku yang tadi prologku ya. Di prologku di situ dikasih nama 20-ku namanya Corrupted Soul. Soul itu kan jiwa, corrupted itu korup, jadi jiwa yang korup. Jadi versi 2 ini aku namakan Corrupted Soul. Seperti apa? Oke, kita lihat. Gimana kakinya? Kakinya di atas. Kita turunkan pelan-pelan. Itu sepatuku ya, sepatuku itu sepatu boot. Nah ini jubahku. Jubahku kayak kayak apa? Kayak Ichigo ya jubahnya Ichigo. Tapi yang ini, yang versiku yang ini robek-robek. Sama ada lubangnya. Jadi kesannya kayak old gitu. Kayak udah lama old. Kayak kita turunin lagi. Dan disitu ada noda darah. Noda darahnya bentuknya kayak ada bekas telapak tangan. Oke, ya, turunin lagi. Ini kenapa tanganku beda warna? Yang sebelah kiri tangan manusia, yang sebelah kanan warna hitam. Nanti aku jelasin. Di bagian perutku itu ada sabuk, ada ikon salibnya sama ada rantainya. Lalu itu apa yang ada kayak tangan gitu? Itu tangan hantu sih aku. Jadi ada tangan hantu, bentuknya kayak bayangan. Coba kita turunin lagi. Di sini di versi 2 aku pakai logo kucing. Ini ada lucunya sih. Dulu harusnya aku mau logonya itu Doku. Tapi terlanjur digambar aku kan komis kan. Terlanjur gambar kucingnya udah jadi, ya udahlah, nggak jadi Doku, kucing aja. Di sebelah kiriku ada tulisan Coach Lucien kayak signature. Lalu ini apa ini? Dua ini. Yang nemplok di karakterku ini apa? Coba turunin lagi. Aku juga masih pakai kalung ya. Nah, ini aku. Kalau turunin lagi. Nah, aku juga ada halonya. Halo itu yang di kepala itu bulat-bulat. Tapi bedanya sama yang versi 1. Kalau versi 1 kan bulat lingkar kan, utuh.
Kalau ini ada retakannya. Sama kalau diperhatikan lebih baik, halonya itu nyala redup pada lampunya. Oke, aku akan jelaskan satu-satu kenapa seperti ini laktudiku. Nah, itu faceku juga bisa gini sih. Oke. Defaultnya gini, ada air mata darahnya. Oke, yang sebelah kiri kanan itu ada hantu loli. Yang sebelah ini, sebelah kiri yang nempel, yang tangannya meluk leherku. Ini namanya Mia, hantu loli. Lalu yang sebelah kanan yang ada di tanganku, ini namanya Maya. Oke, kenapa ada hantu lolinya? Jadi dia nemplok di sini. Kan awalnya aku versi 1 itu masih demon bentuk manusia kan. Di versi 2 aku jatuh ke dalam despair. Sehingga pas proses jatuh ke dalam despair, aku jadi full demon. Kalau full demon, faceku jadi gini. Nah, ini faceku yang full demon. Mirip apa? Ayo. Mirip karakter di Akatsuki, namanya Zetsu. Aku inspirasinya memang dari situ sih, dari Zetsu. Jadi yang sebelah kanan itu hitam, yang sebelah kiri ini manusia. Jadi aku di sini ada dua face. Face yang ini full demon, sama face yang manusia. Jadi di sini aku ceritanya kalau aku udah jadi korup, aku jadi full demon gini. Tapi karena aku masih bisa mengontrol kekuatanku, aku masih bisa ngendaliin, jadi aku masih bisa pertahanin ke bentuk manusia seperti ini. Nah, oke, balik lagi. Ini kenapa hantu loli? Karena dia muncul saat proses aku bertransformasi jadi full demon. Muncullah dia. Oke, ini mungkin aku agak cepat aja ya ini. Debutnya nggak lama. Mungkin 1 jam. Oke, setelah itu apa lagi? Kalau yang versi 1, aku kan udah 2 pakaian kan bisa dilepas yang luarnya. Versi 2 pun sama. Yang ini fullnya. Kalau fullnya kan gini. Kayak jubahnya Ichigo lah yang dari anime Bleach. Nah, ini jubahnya bisa dilepas. Kalau dilepas, jadi seperti ini. Oke, kita lihat dulu kalau misalnya ini aku lepas ya. Coba lihat dari ini. Nah, itu ada kayak lampu. Ini sebenarnya aura. Kalau jubahnya aku lepas, dia ada kelap-kelip gitu. Nyala, redup, warnanya ungu. Coba turunkan lagi. Oh ya, kalau ininya dilepas. Kalau bajuku dilepas, yang jubahnya dilepas. Tanganku itu yang sebelah kanan itu hitam itu lebih kelihatan. Kan kalau pakai jubah ini kan ketutup. Tangannya ketutup tuh yang sebelah kanan. Kalau jubahnya dilepas baru kelihatan. Yang tanganku sebelah kanan itu ada luka. Juga kenapa yang sebelah kanan lengan bajunya cuma segitu? Karena itu sobek. Kena luka lalu sobek. Jadi yang sebelah kiri itu masih mempertahankan bentuk manusia. Karena itu tangannya yang sebelah kiri masih tangan manusia. Yang sebelah kanan itu aku udah diambil alih oleh transformasi ke full demon, jadinya tanganku hitam. Lalu ini ada tangan bayangan kan?
di ini. Nah, tangan bayangannya selain yang dari loli itu ada dua, yang di perutku itu sama yang di leher. Yang di leher kayak gini. Aku zoom. Nah, di situ. Leherku itu ini kalau hantu lolinya aku ilangin. Coba ya aku hilangkan. Bentar. Nah, leherku ini ada luka. Lukanya dari mana? Dari itu tangannya, tangan hantu yang bayangan itu ya. Itu kan ada tangannya sebenarnya itu kayak nyakar. Jadi kayak nyekik aku dari belakang tangan hantunya. Jadi ada luka kayak gitu. Kalau dihilangin baru kelihatan. Aku juga masih ada kalung salibnya kayak di versi satu. Oke. Apalagi? Bentar. Contoh. Nah, ini. Tentang weaponnya. Di versi satu kan aku ada sket kan weapon. Di versi 2 ada nggak? Apa masih sket? Sabit? Tentu saja masih ada. Oke. Nih. Nah. Nah itu. Bentar. Kuturunin dulu. Nah, itu. Itu kalau bentuk fullnya kayak gitu. Ini kan ada logo kucing kan di anu di kaosku, logo kucing. Aku sekarang logonya kucing. Sama banyak bercak darah di baju. Nah, karena logoku kucing, kucingnya itu kan ambil bentuk dari gotik. Aku suka yang cute, logo cute, tapi kesannya gotik, jadinya gini. Nah, yang di sketku ini juga ada logo kucingnya. Tuh. Aku taruh di situ. Lalu mata pisau sketnya. Bedanya sama versi 1 yang versi 2 ini ada retakannya. Jadi kelihatan retak gitu, sama ada bercak darah. Selain bercak darah ada auranya juga. Sama kayak bajuku yang tadi, auranya nyala redup gitu. Kayak ada gerakannya gitu. Oke, ini sketku. Lalu apa lagi? Bentar. Oh iya, halo. Perbedaan sama versi 1 halonya. Yang halonya nih. Kalau versi 1 haloku bentuknya bulat sempurna kan. Yang versi 2 itu ada retakannya. Halonya retak. Sama nyala redup juga kayak yang baju. Lalu untuk emoticon. Emoticonku nggak banyak, nggak sebanyak di versi 1. Kalau versi 1 kan banyak banget kan emoticonku. Ini cuma beberapa kok. Paling cuma ini. Yang, nah, itu ada tambahan air mata di situ. Sama marah ini. Tuh. Oh, ada suara burung. Ada suara burung. Soalnya ini aku nge-recordnya ini jam berapa ini? Jam 5 pagi, 5.40 pagi. 5.39 lah. Sama ada lagi yang mana? Bentar. Oke, salah. Nah, ini. Ini yang matanya kayak mata, kayak senyum. Senyum tapi dia nangis. Jadi emotikonku yang ini ada bentuk senyum tapi dia dalam hati nangis. Kenapa ada air mata darah di situ? Karena konsep 2.0-ku udah nggak ada happiness di sini. Cuma ada corrupted soul sama sadness. Jadi kalau
pakai face satunya yang jadi full demon. Jadi gini, kalau full demon mataku yang sebelah kanan itu bulat, mulutnya juga beda. Oke, apalagi yang belum apa ya, yang versi satu kan ada sayap, versi 2 juga ada sayap. Untuk sayapku ada perbedaan sama versi 1. Kalau versi 1 itu sayapku kan diambil dari kayak itu, kayak sayapnya burung merpati lah. Kalau ini sayapku ada, sayapku bentuk kelelawar tapi bolong-bolong juga, sama kayak yang jubahnya tadi. Nah, jubahku kan juga berlubang kan, jadi sayapku juga. Bedanya sama yang versi 1 ini, aku sayapnya ambil bentuk kelelawar. Lalu kalau yang versi 1 sayapnya kan bisa buka tutup. Yang ini bisa nggak? Tentu saja bisa. Kalau aku buka begini. Nah, misalnya aku Edel ya. Edel gini AFK. Itu sayapnya kayak geraknya ngikutin nafas naik turun. Jadi enak dilihat. Nah, ini sayapku kayak sayap kelelawar. Ini bisa buka tutup juga ya. Nah, kalau buka tutup kayak gini. Kalau magic circle-nya aku nggak ada yang di sini. Kalau versi 1 kan ada. Nah, kalau jubahnya di off kan. Nah, gini. Lalu apa lagi perbedaannya sama yang versi 1? Versi 1 ku. Versi 1 ada pet kan? Apakah di sini ada? Tentu saja ada. Petku. Si Ponik, mana Ponik? Jatuh mati. Ponik. Kita panggil dulu Ponik. Ayo, kesini Ponik. Dadah. Ini Ponik, Ponikku. Dia berevolusi. Di versi 1 ku kan Poniknya nggak punya sayap kan. Jadi di versi 2 ini Poniknya ada sayapnya. Jadi dia terbang melayang. Kalau versi 1 ku Poniknya kan nemplok di ini bauku yang sebelah kiri. Nah, sekarang bauku sebelah kiri ditempati ini nih. Hantu loli yang ini namanya Mia. Jadi si Poniknya melayang di sebelah kanan. Lalu ada tambahan lagi bedanya. Dukuku sekarang ada 2. Selain Ponik ada Mini. Ini namanya Mini. Mini nih. Warnanya coklat, dia melayang juga. Nih, tuh, itu tuh. Dia melayang. Kakinya, kalau mau ngeliat kakinya, bentar. Nah, itu kakinya. Dia melayang. Kalian ingat nggak kenapa kalau aku naruh dukuku di sini? Semuanya berdasarkan cerita asli IRL. Dulu pas versi 1 kan si Pony kan yang di IRL meningsoy kan. Lalu aku hidupin lagi. Nah, ini yang si Mini. Yang aslinya di IRL juga itu meningsoy, tapi kalau yang Ponik dulu kan sakit. Jadi aku hidupin lagi. Yang ini meninggalnya karena udah tua, udah berapa tahun ya? Aku lupa. Kalau nggak salah sekitar 12 atau 13 tahun si Mini, karena rata-rata umur logo tua itu sekitar 10 tahun, tapi dia bisa bertahan sampai ke 12 sampai 13 tahun ini Mini. Jadi awalnya pas aku bikin lab 2D itu Mini nggak terencana, awalnya nggak ada Mini. Awalnya aku bikin lab 2D cuma gini. Nah, pas tengah-tengah kan Mini meninggalkan, udah tua. Jadi ya udah, untuk tribut atau ngargain si Mini aku masukin ke live studiku. Nah, jadi gini deh. Kalau fullnya jadi gini. Tuh. Nah, ini save kebuka.
Sekarang aku udah ditemenin sama dua dogo. Oke, siapa sih yang bikin ini? Kenapa bisa jadi kayak gini? Oke, aku ceritain satu-satu. Nih. Pertama-tama, nah. Salah. Aduh, mana? Nah. Ini. Aku bikin karakter ini yang versi 2 itu 3 sampai 3 orang loh. Yang pertama itu di Akayuki Yuran. Akayuki Yuran itu aku cuma bikin desain awalnya doang, yang desain kasarnya dulu. Aku tahu aku sebutnya Beskar. Nah, aku kenal Akayuki Yuran tuh dikenalin sama si Miwarin. Di sebelah kiri, kiri, kiri bawah itu kan ada tangan gitu. Itu rencana awal mau aku kasih itu sih. Tapi akhirnya nggak sempet. Mungkin nanti kapan-kapan misalnya aku lanjut VTuber. Ini misalnya aku lanjut. Mungkin aku bakal nambah tangan kalau udah upgrade ke versi 2.5. Mungkin sebutannya 2.5. Kalau sekarang kan versi 2. Nanti 2.5-nya nambah tangan itu mungkin. Karena belum sempat aku bikin. Nah, Akayuki Yuran itu cuma sampai sini aja. Ini yang gambar Akayuki Yuran. Habis itu nanti aku dilanjut. Coba ya, bentar. Coba mati. Nah, ini desain awalnya ini. Yang bikin Akayuki Yuran. Awalnya kayak gini. Tuh, datang kan? Nah, awalnya aku mau pakai hoodie loh. Awalnya mau begini, bentuknya gini awal. Desain awal itu agak beda sama desain akhir ya, hasil akhirnya beda. Bisa dilihat itu awalnya aku pakaiannya mau gitu, apa berubah. Tuh, ini yang awalnya. Tapi aku rubah. Oke. Ini tadi Akayuki Yuran. Lalu di tahap kedua setelah besarnya jadi, desainnya jadi, aku langsung ke Tohichinki. Dia yang bikin final desainku, yang ngelanjutin dari desain awal tadi. Dilanjut sampai jadi final desain sama Tohichinki. Ini aku dikenalin sama Grom. Aku waktu itu tanya Grom, Grom itu siapa? Grom Yan itu yang bikin riggerku yang di versi 1. Versi 2 aku nggak di Grom, tapi aku dikenalin sama temennya Grom namanya Tohichinki. Jadilah seperti ini final desainnya. Dia tugasnya di Tohichinki itu bukan rigger, tapi dia yang lanjut gambar sama misah-misahin file. Kan awalnya filenya PSD kan, dia yang tugasnya yang misah-misah sebelum masuk ke tahap rigger. Thank you Akayuki Yuran sama Tohichinki. Lalu setelah ini kan lanjut ke tahap 3, riggernya siapa? Aku nyari tukang rigger kan. Akhirnya aku ketemu tukang rigger dan jadilah seperti ini riggerku, namanya Miyachi. Aku dikenalin sama Israf temanku. Aku cari rigger yang harganya nggak mahal-mahal, tapi hasilnya bagus. Aku ngeliat portfolionya dia di IG, itu bagus. Dia kalau bikin mata ya, dia spesialnya bagusnya itu di bagian mata. Jadi kalau kalian lihat di IG-nya, portfolionya dia matanya kalau yang dia bikin itu bagus banget. Bisa bling-bling gitu. Makanya aku ngincernya ke Niachi biar matanya bagus. Thank you Niachi udah ngerigging. Ini dikenalin Isra. Oke. Lalu ini namanya design sheet. Design sheetku yang tadi pas awal aku udah jelasin kan. Logoku
Logo kan sekarang meong meong yang gotik gitu, matanya melek, yang satunya merem. Seharusnya pas awal aku mau dogo sih, tapi terlanjur meong, ya udahlah nggak apa-apa. Untuk logo tulisan, aku ada tulisan kecil-kecilan belakangnya sayap, dikombinasikan dengan itu bercak darah sama logo kucing. Lalu ada peti mati juga di bagian bawah, jadi itu untuk logoku. Lalu itu ada sayapnya, sket, lalu sama tangannya, tangan hantu. Dan ini dinamakan Corrupted Soul, seperti yang di prolog tadi. Karena di prolog itu kan aku jatuh ke dalam despair, udah nggak ada happiness di situ. Makanya namanya Corrupted Soul, sama kenapa desainku seperti ini. Nah, ini hantu lolinya yang tadi aku jelasin. Yang sebelah kiri namanya Mia, yang sebelah kanan namanya Maya. Jadi hantu lolinya menemaniku setiap aku stream. Dan yang terakhir sebelah kanan ada doguku. Dogo. Ini semuanya berevolusi ya. Kalau yang versi 1 kan nggak bisa terbang, nggak ada sayapnya. Yang ini ada sayapnya dari poni. Sama mini, tambahan mini. Rest in peace untuk mereka berdua. In heaven. Oke. Yang ini panggilannya 3, berarti mama papa. Mama papa aku ada 3 di sini. Oke. Lalu apa? Oh iya, tadi kan rencana aku mau sama Wupi, tapi gara-gara ininya recorded, Wupinya enggak. Jadi enggak jadi. Wupinya nanti di stream lain. Nah, itu ada suara dukuku tuh kelihatan tuh. Wupinya nanti di stream lain pas sama Maisa. Aku diundang sama Maisa kan. Yaudah, Wupinya aku nanti sekalian aja pas sama Maisa. Tapi di sini ada sesuatu yang Bupi kasih yang akan aku play. Waduh, ada dukuku. Mana aku mau ngeplay ini tapi nanti suara dukuku berisik. Takutnya berisik. Aku play sekarang kah? Apa itu tebak yang dari Bupi apa mau aku play nih? Oke. Aku enggak. Ini sebuah lagu dari Wupi. Sebenarnya aku bikinnya 2. Yang versi Wupi solo sama yang bareng aku sih. Aku play yang mana dulu nih? Aku play yang bareng aku dulu kah? Tapi aku enggak bisa nyanyi. Jadi suaraku jelek. Aku enggak pede nyanyi. Aku belum pernah nyanyi. Ini pertama kalinya. Tapi enggak apalah. Aku play dulu yang duet. Kalau di tengah-tengah ada suara dogo, itu kan ada dogonya. Oke, aku matikan dulu BGM-nya. Maaf kalau suaraku pas nyanyi jelek. Nanti pas endingnya yang Wupi solo aja. Oke. Thank you.
bertanya padamu. Mungkin karena aku belum cukup dewasa. Semua hal yang kulihat, semua orang yang kupandang, tak mengapa dan ku kan terus melangkah. Hari yang 10 tahun lagi, apa dirimu bahagia? Kesedihan atau tangisan, apakah kau baik-baik saja? Tapi kau tahu ada satu hal di sisimu yang tak berupa. Ku harap kamu bahagia, ku percaya pada senyumanmu. Terus berlalu bukan bersamamu. Selamanya bukan terus bersamamu. Bukan terlukumu dan bahagia kamu. Ini hanya mimpimu yang akan kesedihan atau tangisan, apakah kamu baik-baik saja? Satu hari di masa depan, ku harap kamu mengingatnya. Selalu ada untukmu, percayalah. Apakah dirimu bahagia? Kuharap kamu mengingatku. Ini diriku di masa lalu. Ingatlah dirimu, semua kenangan tentang kita. Semua begitu indah, kenangan kita yang berharga. Oke, itulah nyanyi karaoke bareng Bupi. Maaf kalau suaraku nggak bagus, soalnya aku itu bener-bener pertama kalinya nyanyi bareng Bupi. Untuk jadwal Bupi sama Maisanya belum tahu, mungkin awal bulan besok ya. Oke.
Sekarang apa? Oh ya, untuk perkenalan karakternya tadi udah apa aja yang ada. Oh ya, aku lupa bilang siapa ini overlaynya yang bikin. Yang bikin overlay. Nah, coba aku kecilin dulu. Nah, itu overlaynya yang bikin dari Ibu Sableng sama kayak yang versi 1. Versi 1 ku overlaynya dibikinin sama dia juga. Ini aku komis dia dikasih free gear. Awalnya aku komis kan mau bayar kan. Tapi pas pas udah jadi dia mau bayar nggak mau. Aduh, ya udah jadi makasih banyak buat Ibu Sableng. Aku dikasih overlay gratis, bagus banget. Pas bikin juga sesuai sama apa yang aku pinginin. Kan aku suka starry sky kan, atau yang ada bintangnya lah. Dia bikinin ini, jadi ini backgroundnya di tengah lautan kan. Lalu ada cahaya bulan yang memantul dari bulan di tengah itu. Bulan itu di atas di langit ada meteor atau bintang jatuh, atau aku manggilnya langit berbintang. Jadi enak dilihat gitu, warnanya juga ungu. Itu backgroundku. Thank you Wibu Sableng, aku suka banget backgroundnya. Sama bedanya kalau yang sama yang versi 1 dulu kan, versi 1 backgroundku statis kan, kalau yang ini udah animasi. Sama di live chatnya itu, live chat juga ada yang gerak hantu lolinya. Oke. Sekarang sampai ke pembahasan judul streamku, kenapa debut 20 sekaligus ada tulisan graduated atau hiatus. Jadi gini, aku kedepannya belum tahu mau graduate apa hiatus, tapi aku udah dari Desember nggak pernah live, udah nggak pernah live lagi aku. Harusnya aku udah nggak live, tapi kan aku udah terlanjur bikin 20 kan. Jadi seenggaknya 20 ku aku debutin satu kali, walau satu kali tapi pernah tampil 20 ku. Jadi gini, dulu kan aku di base station. Desember aku keluar dari base station. Setelah itu aku udah nggak pernah live lagi selama berapa bulan, 5 atau 6, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ini Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan nggak pernah live aku. Soalnya aku ngerasa kalau yang aku yang sekarang udah nggak bisa lagi buat buat live kayak sama kayak dulu. Dulu aku kalau live di base station sama kan base station sama YouTube kan, aku kalau live bisa pagi siang, tapi lama kelamaan aku mulai susah buat live. Yang terakhir aja di base station aku live-nya cuman bisa malam hari nyari situasi yang sepi. Terus terakhir aku cuman bisa live dari HP. Habis itu sama sekali nggak live. Jadi gini, aku pas awal jadi VTuber dulunya kan fans. Aku fansnya Oli dulu. Jadi dia aku anggap Oli panutanku lah, atau pondasiku. Pondasi dalam jadi VTuber. Aku jadi VTuber kan nggak ngejar popularitas ya, nggak kayak VTuber lain. Aku yang awalnya fans, lalu pengen jadi kayak Oli. Jadinya aku pas itu mulai ngumpulin peralatan untuk streaming apa aja. Pas itu aku nggak punya karakter Ori, jadi aku masih coba-coba pakai karakter gratisan. Setelah aku coba lancar dari peralatan streaming udah semua, habis itu yang kendalanya internet.
dulu aku masih pakai kuota, aku nggak punya wifi aku buat buat lab. Aku harus cari provider yang bener-bener pingnya itu kecil, ping kecil tapi kuota banyak. Aku cari itu jatuh di provider provider lab on itu. Itu pas pertama-tama itu aku nggak punya wifi itu, aku pakai pas debut itu juga nggak pakai wifi itu, pas debut versi 1 aku pakai 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 koneksi mobil, pakai live on aku. Ya, jadi kedengaran suara kipas angin. BGM ku cok, BGM ku mana, astaga lupa. Oke, udah nyala. Nah, setelah aku dari fans Oli namanya Sumpet, aku mulai jadi VTuber dengan identitas, dua identitas. Itu 50% ku VTuber, tapi 50%-nya lagi aku fans. Aku pikirku jadi VTuber sekaligus fans bakalan jalannya nyampe sini lancar. Ternyata enggak. Aku harus milih satu buat dikorbanin. Soalnya kalau aku nggak ngorbanin salah satu, nanti aku bakal kehilangan sesuatu. Jadi aku antara jadi VTuber, harus profesional jadi VTuber, atau aku balik jadi fans sebelum aku jadi VTuber. Misalnya aku terus jadi VTuber, aku lanjut stream. Kalau aku lanjut stream, aku apa ya? Kayak ngerasa kosong. Udah nggak bisa. Kalau stream kan aku harus ngibur orang lain kan? Gimana bisa ngibur orang lain kalau aku sendiri nggak bisa nikmatin streamku? Kayak nggak beda, nggak kayak aku pas awal-awal aja. Jadi aku merasa udah nggak bisa, kemampuan streamku udah hilang, kayak kehilangan semangat juga. Aku udah nyoba bertahan, harusnya aku dari Oktober 2022 aku udah berhenti. Oktober 2022 kan aku masuk ultah stream kan, harusnya itu aku udah nggak jadi VTuber lagi. Tapi aku terus masih coba bertahan sampai saat ini, dan akhirnya aku harus milih salah satu. Kalau aku terus jadi VTuber, aku stream dalam keadaan nggak happy. Adalah aku pas awal jadi VTuber, aku pengennya jadi VTuber juga sekaligus fans, tapi itu nggak bisa. Jadi aku lebih milih daripada stream tapi nggak bisa happy, aku lebih milih nggak VTuber dulu, aku rehat dulu tapi aku bisa jadi fans. Jadi aku pilih kenapa graduate atau hiatus, karena kedepannya masih belum tahu aku mau gimana. Kalau untuk saat ini belum bisa stream lagi. Enggak, dokuku dari tadi kuku. Oh ya, misalnya aku hiatus, kesempatan buat balik kalau mau jujur cuman 10%. Aku nggak bisa nyebut ini graduate atau hiatus karena aku nggak tahu. Misalnya suatu saat aku balik, berarti aku hiatus. Tapi misalnya aku udah nggak online lagi, nggak balik lagi, berarti yang ini stream terakhirku, artinya graduate. Jadi aku belum bisa mutusin graduate atau hiatus. Cuman kalau untuk saat ini buat balik nggak ada,
cuman paling kemungkinannya paling cuma 10% atau di bawah 10%. Itu yang mau aku sampaikan itu. Kalau untuk teman-temanku banyak yang bilang buat lanjut aja. Malah ada temanku yang namanya Yuki Asami itu VTuber juga. Itu onichan-nya si Maisa itu. Maisa juga ngajak aku collab podcast. Paling minggu depan kan ngajak Bubi juga. Karena aku diajak dia, ya udah sempatin lah satu kali besok sama Maisa. Nanti aku sama Bubi cerita banyak kali di podcast. Paling berarti itu namanya les podcast, podcast terakhir les. Sama yang Yuki Asami tadi, sebenarnya aku diajak ke timnya. Kan dia ada tim kan namanya Infinite. Dia bilang kalau aku mau masih terus nggak graduate, aku mau diundang ke sana ke timnya Yuki Asami. Aku bukan nggak mau. Misalnya aku lanjut, aku mau, tapi kalau saat ini kalau aku masuk, aku ngerepotin, soalnya kan sekarang streamku nggak nentu. Selama 5 bulan aja nggak pernah stream, malah ngerepotin dia sama timnya nanti. Jadi misalnya nanti aku udah baikan, baru mungkin masuk. Kalau udah baikan, tapi aku nggak yakin, soalnya baliknya cuma 10%. Nah, balik lagi ke yang Oli tadi. Aku nganggap Oli itu kan Osi. Karena dia aku bisa jadi VTuber. Jadi dia aku anggap fondasiku. Tapi aku sempat hilang dari Oli kan selama 6 bulan. Itu ada sebabnya. Sebabnya sebenarnya enggak mau aku reveal. Tapi karena ini graduate aku live stream lah aku manggilnya. Jadi mending aku putusin buat cerita. Kenapa aku dulu hilang dari Oli, padahal aku dulu fans yang paling setia. Tapi pas aku bilang hilang, bukan berarti aku udah nggak suka sama Oli. Aku tetap anggap dia panutan lah. Aku makasih banget sama si Oli, karena dia aku bisa sempat jadi VTuber walaupun bentar. Soalnya tanpa Oli aku nggak bakal gerak jadi VTuber. Nah, gara-garanya ini. Atau sebaliknya, kamu bisa tetap hubungi aku seperti itu di server dan kami bisa membagikan screenshot ini, dimana sangat mungkin Oli akan melihatnya. Fullnya, nah itu yang ngirim moderator Discord fanmade punya ini. Aku sumpah. Kenapa dia kirim ini? Awalnya aku bikin satu ada yang salah lah, satu kesalahan. Tapi kan aku udah minta maaf. Tapi dia ngasih punishment-nya nggak ngotak ngawur. Dia ngambil screenshot, salah satu screenshot post di Facebookku kan, di grup. Padahal itu screenshotnya udah tenggelam. Diselam sama dia. Aku nggak tahu yang pertama nge-screenshot ada orang yang ngasih SS-nya ke Evo atau dia sendiri yang SS, aku nggak tahu. Tapi postingan itu nggak ada hubungannya sama VTuber. Jadi gara-gara ini aku di kali moodku hilang.
tadi kayak mau dijatuhin sama jompret lah. Padahal di postinganku itu aku yang lagi aku bahas itu ada TS. TS itu orang yang bikin post. Itu lagi nanya caranya cari modal gimana. Nah, aku jawab. Coba jadi joki. Nanti modalnya nanti hasil jokinya bisa buat modal. Dan di bawahnya itu aku tulis dari hasil joki itu aku bisa beli motor Aerox yang 25 juta. Nah, itu di screenshot sama si Evo. Lalu diancam mau dikirim ke Molly. Jadi dia mau jatuhin namaku. Itu awal mula aku hilang dari Oli, soalnya mulai dari situ moodku kan down. Nah, setelah aku hilang, selama aku ngilang, aku dapat keluarga baru. Situ aku berlaku sebagai fans. Juga aku nggak mau kehilangan yang kedua kalinya. Kalau untuk sekarang Oli tetap jadi osiku juga. Tapi di keluarga yang baru itu aku udah punya banyak teman kan, lebih enak lah daripada yang dulu. Daripada ditusuk dari belakang sama jomret. Nah, jadi itu ceritanya yang Oli. Oke. Balik lagi apa setelah stream ini? Ini udah berapa menit? 1 jam. Aku tadi bilang streamnya ini nggak bakal lama. Paling cuma 1 jam. Untuk perkenalan karakternya, ya karakterku seperti ini. Kalau buat lanjutnya aku udah bilang aku belum tahu, karena ya itu aku masih takut buat lanjut aja. Takutku kalau aku terus lanjut nanti aku bakal kehilangan sesuatu, aku nggak mau. Jadi aku putusin, aku mungkin rehat dulu atau aku kurbanin yang VTuber. Kemungkinan aku setelah stream ini nggak balik lagi. Jadi aku yang awalnya di YouTube terus ke Base Station. Kalau yang Base Station aku udah out aku yang Base Station. Ini stream terakhir di YouTube. Tapi karena Maisa nawarin aku collab, ya udah nggak apa collab. Kalau collab mungkin aku masih bisa. Tapi kalau selain collab yang stream game biasa aku nggak bisa, udah nggak bisa. Soalnya kalau stream aku paksain stream juga nggak bagus hasilnya. Mungkin itu aja. Oh ya, aku lupa. Untung pas aku main di Base Station kan aku janji main Minecraft sama viewerku. Aku di Base Station punya banyak viewer kan. Nah, aku pernah janji Minecraft bikin patungnya Ponik. Karena aku hari ini antara hiatus atau graduate, jadi itu nggak bisa aku bikin Minecraft-nya yang di Base Station. Aku juga udah keluar dari PlayStation. Aku minta maaf ya. Banyak game juga sih yang belum aku tamatin. Sebenarnya misalnya aku terus ya, aku bisa nerusin game-gameku yang belum aku tamatin, tapi nggak bisa. Contohnya dulu kan aku pernah Bakso Simulator sama Warnet Simulator. Fisiku rusak, ganti motherboard, sepsipannya yang bakso hilang. Banyak juga game PS4 yang belum aku tamatin, yang rencananya kalau aku lanjut jadi VTuber ya aku tamatin yang main PS4. Tapi ternyata nggak bisa terus. Aku nggak bisa jadi VTuber sekaligus fans, jadi aku harus ngilangin salah satu. Jadi pilihanku ya
mungkin ngilangin VTubernya dulu. Kalau suatu saat balik, nggak tahu, belum ada yang tahu. Mungkin kalau aku udah yakin semuanya di Jobu, baru aku balik. Tapi untuk saya ini aku nggak mau balik dulu. Aku lebih pilih jadi fans karena jadi VTuber yang sekaligus jadi fans itu buatku harusnya salah, nggak bisa kayak gitu. Jadi mungkin I hate myself, my other set, my VTuber set. Aku lebih benci ke itu. Sisi VTuberku, makanya mau aku hilangin. Mungkin ini aja. Apalagi yang mau aku sampaikan ya. Misal terus. Banyak temanku sih yang bilang lebih baik terus jangan graduate, tapi untuk saat ini belum bisa. Harusnya aku stream yang debut 20 ini udah dari beberapa bulan lalu, cuman karena komputerku rusak harus ganti motherboard, install ulang, ya udah. Oh iya, dulu kan aku pernah juga mau main game horror kan, yang dari PS4, yang game zombie. Padahal aslinya aku nggak berani main game horror. Aku baru nge-stream itu satu kali itu. Yang itu juga nggak bisa aku lanjutin. Jadi mungkin di stream ini, seenggaknya yang versi 2.0 ku udah rilis. Aku udah bisa ngeliat 2.0 ku debut, udah nggak apa-apa sih. Ini saya ku. Oh ya, ini emoticon ku belum aku itu ya, ada yang ketinggalan. Emoticon ku satu lagi yang ini. Dia matanya merem, senyum. Senyum tapi kenapa itu ada darahnya? Gini, ini arti emoticonku yang ini senyum tapi di luar senyum tapi di dalamnya enggak. Jadi aku pakai emoticon yang ini. Kenapa namanya Corrupted Soul sama bentukku kayak gini beda. Ini bentukku kalau dilihat-lihat kan lebih banyak ke desperate-nya sama sadness. Jadi aku kalau aku bikin karakter atau left 2D itu selalu aku bikin sesuai yang aku rasain saat itu. Lalu kenapa ada air mata darah sama gini? Ya simpulkan sendiri. Apalagi ya, mungkin itu aja sama maaf sama semua viewerku yang dari Base Station sama viewer YouTube. Kalau aku mungkin belum, udah nggak bisa nerusin lagi. Jadi cuma bisa mungkin bertahan cuma 1 tahun lah di jadi VTuber. Mungkin balik kalau udah, kalau situasinya udah membaik. Tapi kayaknya nggak bakalan, atau aku nggak tahu juga sih, belum tahu kalau sekarang. Kalau nanti setelah aku nggak live lagi, aku kemana? Akun sosmedku tetap aktif, tapi yang aktif cuma akun sosmed. Untuk kegiatan VTuber live nggak ada. Aku mau balik jadi fans situ sebelum, sama kayak aku dulu sebelum jadi VTuber. Memang yang jadi VTuber itu sebenarnya dulu jadi VTuber itu kayak impianku sih, pas dari Oli. Kan Oli yang
bikin aku inspirasinya jadi VTuber, dia fondasiku. Jadi buatku kalau jadi VTuber itu aku ada fondasi biar bisa terus stream. Fondasiku namanya Osi. Kayak Oli itu aku anggap Osi kan. Osi itu idola karena aku punya itu. Aku bisa stream terus. Tapi kalau fondasiku hilang atau aku tahu akan hilang ke depannya, aku mending mundur. Karena aku nggak mau fondasiku itu hilang ke depannya. Jadi aku lebih pilih mundur yang VTuber. Karena lebih mendingin, nah, mending aku bahagia jadi fans kan daripada jadi VTuber tapi kayak gini nggak happy. Jadi mending aku lebih pilih jadi fans. Di itu semuanya udah jelasin aku kenapa judulnya kayak gini, graduate atau ya terus aku nggak tahu, tapi kemungkinan besarnya buat balik udah nggak ada. Terus besok collab terakhir sama Maisa. Thank you Mini Ponik udah nemenin jadi VTuber selama ini, sama yang udah selama ini udah collab. Mungkin itu aja. Nanti habis ini ada lagu dari Wupi yang solo, yang tadi kan karaoke sama aku. Kalau ini nanti yang solo. Udah mungkin itu aja. Mungkin nanti aku kadang update story di Instagram. Tapi paling itu cuma update story biasa kayak meme, kayak meme atau apalah. Tapi untuk kegiatan VTuber udah nggak ada sama sekali. Aku udah nggak bisa. Kalau mau terus nggak bisa. Kalau terus aku masih takut sih. Aku takut kehilangan aja kalau terus. Oke, mungkin itu aja. Udah 1 jam 16 menit. Nanti ditunggu aja awal bulan. Tanggalnya antara tanggal 1 sampai 7 mungkin. Kalau nggak mundur ya. Nanti pengumumannya di Twitter atau Instagram. Channelnya mungkin aku buka POV juga. Bertiga podcast sama Masa, aku yang diundang sama si itu Wupi itu Bu Panda Animasi. Dia yang tadi nyanyi itu, dia pas aku versi 1 kan dia role-nya masterku. Nanti pas podcast sama Masa, nanti cerita panjang lebar siapa Wupi, siapa aku. Aku sama Wupi itu awalnya startnya ke YouTube itu hampir bareng. Aku jadi VTuber, dia jadi konten kreator di Bubu Panda Animasi. Sekarang dia masih jadi konten kreator. Oke, mungkin itu aja yang aku sampaikan. Mudah-mudahan aku bisa balik lagi ke depannya, tapi aku nggak tahu kok. Kalau aku masih takut buat balik, aku nggak bisa balik. Mungkin itu aja. Thank you semuanya. Dan ini udah semuanya ya. Yang tentang aku hilang dari Oli juga udah aku kasih tahu. Soalnya aku gara-gara orang tadi. Kemarin udah aku upload Twitter juga, upload FB juga. Alasan aku hilang, tapi aku tetap osiku Oli itu tetap aku anggap, aku paling hargain, aku respect sama dia. Terima kasih Oli, dulu Oli sempat datang ke streamku. Nah itu aku momen itu nggak bisa aku lupa. Thank you Oli, thank you udah jadi sumber inspirasiku. Tapi aku mungkin harus berhenti dulu buat sekarang. Aku sekarang udah ada di keluarga baru, udah ada teman juga, udah ada teman-teman di sana.
jadi nggak mau keluarga baruku itu hilang lagi kayak yang dulu. Jadi aku mungkin harus mundur di dari VTuber. Oke, itu aja, mungkin doain aja biar kapan-kapan bisa balik, tapi nggak tahu kapan. Oke, itu aja, makasih. Habis ini ada Upi yang nyanyi, habis itu aku undur diri. Oke, thank you semuanya. Maaf kalau debutnya ini singkat banget. Thank you. Ada yang ketinggalan aku sampaikan nggak ya? Kayaknya udah semua deh. Oke. Mungkin itu aja. Oke. Aku play yang dari Wupi. Aku matiin dulu BGM-nya. Oke. Saya tahu
Semua kenangan tentang kita, semua begitu indah, kenangan kita yang berharga. Oke, thank you, Bupi. Oke, jadi tadi dari Bupi. Oke, mungkin sampai sini aja. Udah hampir 1,5 jam. Oke, dengan ini mungkin aku mau balik jadi fans lagi seperti dulu. Oke, thank you semuanya. Mudah-mudahan nanti ke depannya aku bisa balik lagi. Oke, dadah Otsu semuanya. Otsu, dadah Otsu. Thank you semuanya.